Sudah hadir, tampil keterangannya, sudah selesai rencana tidak lanjut. Kita akan mengundang, mengklarifikasi juga terlapornya. Ya, terlapor ada dua di sini. Yang pertama saudari FM ya. Kemudian yang kedua saudara HA. Belum dapat tahu semua. Ya, ini akan kita undang untuk diklarifikasi. Jadwalnya udah ada pak. Cepatnya nanti kita. Kita akan jadwalkan, kan, karena kan juga di sini kan ada surat edaran Kapolri, ya, surat edaran Kapolri tersangkut masalah seperti ini, nantinya akan kita juga kedepankan adalah kita mediasi di tahap penyelidikan nantinya. Kalau memang ada kesepakatan, alhamdulillah. Kalau tidak ada, tetap berlanjut nanti kasus ini. Kita menunggu saja dari hasil.